Bantuan khas kewangan sebanyak RM450 akan diberikan kepada hampir 1.5 juta penjawat awam dari Gred 56 ke bawah sebagai persediaan menyambut Hari Raya Aidilfitri tahun ini. Manakala hampir 800,000 pesara kerajaan akan mendapat bayaran RM225. Perkara tersebut diumumkan Pejabat Perdana Menteri dalam satu kenyataan media. Pembayaran bantuan khas kewangan itu akan dilakukan pada 24 Mei ini. Bayaran kepada penjawat awam dan pesara kerajaan itu melibatkan anggaran peruntukan kewangan sebanyak RM855 juta.